Babak strategi garis. Di babak ini terdapat 20 kotak di mana setiap kotak terdapat satu soal. Setiap soal dijawab dalam waktu 30 detik. Jika jawaban benar, maka akan bernilai 100 poin. Namun, jika jawaban kurang tepat, maka akan dikurangi 50 poin. Jika tim berhasil membuat garis, akan mendapatkan poin bonus sebesar 200 poin. Garis yang dimaksud di sini adalah garis horizontal, vertikal, maupun diagonal. Nomor 2. 909. Tim B memilih kotak nomor 4. Titik E. Tim C memilih kotak nomor 1. 3X ditambah 2Y sama dengan 0. Karena tim A telah menyelesaikan 3 kotak dengan benar, maka tim A mendapatkan bonus poin sebanyak 200 poin, sehingga total keseluruhan yang didapatkan tim A sebanyak 500 poin di babak strategi garis.